Celine Evangelista tolak lamaran Marcel Widianto di acara TV. Secara mengejutkan, Marcel melamar Celine Evangelista di hadapan banyak orang. Pria berambut kribo itu datang menunjukkan keseriusannya untuk meminang Celine Evangelista. Dia tampil gagah dalam balutan jas berwarna pink. Marcel Widianto pun mengungkap alasannya melamar Celine Evangelista. Dia ingin menua bersama dan menjadi seseorang yang bertanggung jawab untuk menjaga Celine Evangelista. Marcel juga mengungkap bahwa dirinya yakin akan bahagia jika bersama dengan Celine. Dia lantas mengeluarkan sebuah cincin dari saku jasnya. Cincin itu merupakan simbol ikatan di antara keduanya. Marcel dengan percaya diri menyebut jika Celine bakal menjadi ibu dari anak-anaknya. Celine Evangelista yang melihat itu kemudian mengambil cincin dari tangan Marcel. Raut wajahnya tampak sedikit terkejut. Sayangnya, cincin itu kemudian disematkan di jari tangan Bang Opi Kumis. Rupanya, Celine menolak lamaran Marcel dengan halus. Celine mengaku belum bisa memberikan jawaban atas lamaran Marcel Widianto. Kendati demikian, Celine mengaku sayang dengan Marcel.